lain, ada satu cerita suami marah-marah. Ini suami ni memang dia hangin lah, jenis King Kong punya, suka mengamuk aja. Jadi isteri dia takut sama dia. Suami ni kerja bawa lori. Tiap-tiap bulan dia kirim duit sama isteri, kau tolong bayar semua bil, elektrik, air pun kau bayar. Kau jangan tak bayar. Isteri kata okey, saya bayar. Suami pergi kerja kadang sampai 3 hari baru balik. Satu ketika isteri ni bila suami dah tinggal duit, dia rolling duit tu. Dia tak bayar bil. Dia tak bayar bil, dia rolling. Dia beli kain, dia beli SK2, makeup, macam-macam lah. Dia suka-suka. Suami ni bukan tahu. Jadinya, bila first month dia tak bayar, syarikat elektrik tak potong lagi. Kita takkan potongnya. Biasa 3 bulan baru potong. Jadi first month tak potong. Dia kata, eh aku tak bayar pun dia okey je. Jadi next month duit ada dapat, dia tak bayar lagi. Cukup 3 bulan, tak bayar, datang orang nak potong. Kalau Malaysia dia panggil TNB, Tenaga Nasional Berhad. Singapura apa saya tak tahulah, tapi power-power ni lah nak potong elektrik. Begitulah namanya. Jadi yang kalau di Malaysia TNB, orang TNB pun datang. Makcik, akak, kami datang ni nak potong elektrik rumah kakak. Kenapa pula nak potong? Kami punya bil tengok kakak dah lambat 2 bulan tak bayar. Dia kata, alamak, janganlah potong. Kalau potong suami saya balik, habislah dia marah pada saya ni. Boleh tak tunggu dia balik? Nanti petang dia pergi ofis, dia settle dekat sana. Tak payah, nanti kan dia bising. Orang daripada syarikat elektrik kata, okey lah, kami tunggu sebelum pukul 4 sampai. Jangan lebih pukul 4. Kalau tak, kami terus potong, blackout sajalah. Okey, tengah hari tu suami dia balik. Dia pun cakap, bang, suami King Kong kan? Bang, tadi orang elektrik datang. Dia nak apa? Dia bilang, saya lambat 2 bulan. Suami dia pandang. Macam mana dia tahu kau lambat 2 bulan? Isteri dia dah takut. Mana saya tahu? Dia datang, dia cakap saya lambat 2 bulan. Itu sajalah. Dia suruh abang pergi ofis sebelum pukul 4. Dia suami ni jenis hangin. Ini dah kurang hajar namanya. Dia start motor, puf, dia pergi pejabat. Dia pergi, dia mengamuk. Ini marah-marah punya perangai. Dia tepuk meja. Siapa datang saya punya rumah tengah hari tadi? Saya mahu tahu siapa budak mana datang. Keluar budak tu. Ya cik, ada apa? Macam mana awak boleh tahu saya punya isteri lambat 2 bulan? Budak tu jawab, memang saya tahulah kerja saya. Dia dah sakit hati. Awak dah memang saya hantam punya muka. Eh cik, apa saya mau hantam? Bukan saya seorang tahu. Satu ofis tahu. Lagi dia pun dia. Ini apa benda kerja ni? Semua orang tahu. Macam mana korang tahu? Memanglah semua dalam sistem lah. Dalam komputer ni semua ada. Dia pun terduduk. Dia diam. Eh, canggih betul lah. Dia boleh tahu. Kemudian, budak yang elektrik ni, pakcik jangan marah-marah. Kita boleh settle, boleh discuss. Kalau pakcik tak boleh selesai, kita kena potong sajalah. Dia pun pandang budak ni. Potong? Potong yang siapa? Jawab dia orang elektrik, potongnya pakcik lah. Takkan potong yang saya. Saya tak ada kaitan. Pakcik tu pun diam lagi. Kemudian dia boleh tanya lah. Hai saya potong pula lah. Habis kalau dah potong nanti isteri saya nak pakai apa? Dia tanya pada budak tu. Budak elektrik tu pun jawab, lah pakai lilin je lah.